Kang, ini anggrek apaan, Kang? Total-total belang gini, Kang? Ini mungkin anggrek berontok. Oh, berontok, panda berontok ya? Panda berontok ya. Nah, ini adalah dendrobium. Kok dendrobium? Panda, Kang. Mentak-mentak ada dendrobium yang bawah ya. Jadi ini adalah Vanda culva de fragrans ya. Silangan dari Vanda gordondilon dan juga Vanda guocialong. Tapi namanya kok kayak India-India gitu sih, Kang. Emang yang ngilangin siapa? Yang ngilanginnya itu adalah Sujit Sutawas ya. Fragrant ya. Tapi dia ini wangi gak sih, Kang? Aja seharusnya wangi loh kalau fragrant. Iya, tapi kayaknya sih enggak ya. Enggak wangi yang jelas. Oh, ya. Mungkin kepanasan kali kan aja. Tricolor fragrant ya, harusnya ya tricolor fragrant ya, baru itu namanya sesuai dengan tricolor fragrant. Namanya ya sesuai gitu ya. Dan di sini tuh memang ini black kata ngajak. Ini black katanya. Jadi culva de fragrant black. Oh, culva de fragrant black karena warnanya lebih dark ya, lebih glow up gitu ya. Jadi yes. Culva de fragrant black ya. Tapi ini gemoy. Ini binal-binal manja kan? Iya, akarnya juga oke. Ini akarnya sudah hidup dan ini itu ditanam dengan sistem seperti ini ya. Seperti ini, dan ini adalah kejeniusan dari seorang Mang Jangkung ya. Dan ini itu dipadupadankan dengan dendrobium nobile. Nobile. Ini ditempelnya seperti ini ya, pakai batang pakis. Dan di tengahnya itu dikasih sama Vanda seperti Vanda. Ini ya. Dan ini itu memang menjadi estetik ya, menjadi mempunyai harga nilai yang tinggi ya, nilai jual yang tinggi, mempunyai harga diri yang tinggi, mempunyai harga dan harkat martabat yang tinggi ya kalau ditanam seperti ini ya. Jadi itu lebih menohok ya, dan mungkin teman-teman pernah juga melihat ya, kita bahas ke yang lainnya juga ya, sekalian. Dulu itu Mang Jangkung pernah menanam anggrek dendrobium dan juga apelum apaan sih, Kang Ajat? Apilum ya, karena apilum. Aduh. Karena itu pengucapan dalam bahasa ini jadi apelum. Apelum ya. Tapi itu bisa juga diartikan sebagai bahasa Jawa juga ya, apelum ya. Apelum, saya suka pelum ya. Saya suka mangga. Dan ini tuh memang cantik banget ya dengan menanam seperti ini ya. Dan ini contohnya. Ini itu sekarang kondisinya seperti ini ya, guys. Oh, ini apilum yang sebulan lalu di konten. Iya, berapa bulan sih? Ya, sebulan lah. Sebulan ada ya? Ada. Dan ini tuh udah keren banget, guys. Look at this ya. Lihat. Gemoy dan cepet banget panjangnya ya. Iya, keren banget. Ini itu cepet gedenya ya. Dan dendrobiumnya juga. Mau diginiin. Dan dendrobiumnya juga udah keluar spike lagi ya. Sudah benar-benar bagus ya ini tuh ya. Iya. Ternyata ini itu keren banget, guys. Dan ini cepet banget pertumbuhannya loh, Kang. Yang Kang Adit berapa bulan gak kesini deh. Gemoy banget. Berapa sih? Sebulan enggak kesendir. Ini tuh tampaknya keren banget nih seperti ini. Mau cobain apelum Kang Wajir yang diginiin. Apelum Kang Wajir yang diginiin. Seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan mau mencontek boleh ya, karena ini itu mempunyai harkat dan martabat tinggi ya, mempunyai estetika yang tinggi dan mempunyai kreativitas yang tinggi ya. Jadi teman-teman itu bisa berimajinasi ya, mungkin mau ditanam di sandal jepit yang sudah terpakai, atau mungkin mau ditanam di atas genteng atau dimanapun ya, bisa berkreasi apapun ya menurut teman-teman ya. Yang penting jangan ditanam di harapan ya. Karena jarang jadi. Oh, jarang jadi. Ya enggak pernah jadi ya kalau cuma harapan aja. Kalau cuma harapan aja. Jadi harus. Dan ini jadi harus ditanam direalisasikan. Oke. Ya ini tanam pada seperti ini ya. Ada culva de fragrant ya. Seperti ini yang cantik menohok ya, warnanya berontok ya, rada-rada toto-toto gelap seperti itu, dan juga di samping ini ada apilum yang ditanam seperti ini ya. Ini sebagai perbandingan untuk teman-teman mungkin mau tanam seperti ini juga boleh. Sekian videonya, ada 5 menit. Ada. Sekian videonya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya untuk galeri anggrek Kakak Basir dan Kang Basir Orchid, dan juga Yasa Orchid, dan juga galeri anggrek Kakak Basir untuk TikToknya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang lebih menohok. Ya.